Honda Mobilio tipe E EVTEC tahun 2017 asli Jawa Timur, tangan pertama dari baru Pak Bu, kilometer masih 30 sekian ribu Pak Bu ya. Keren Pak Bu beli ini ya. Ini kilometernya asli ya, 2017. Kita lihat keliling-nya. Lampu sipit. Asli Jawa Timur, tangan pertama dari baru. Ya Bu ya. Plafon asli masih bersih, belum pernah kena sikat dan juga belum pernah dibersihin Bu ya, memang asli bersih plafonnya. AC double blower ya. AC double blower. Kilometer masih 32.000. Ini Pak Bu. Seperti ini ya. Record service ada. Record service ya Bu ya. Ini plastik-plastik juga belum dilepas. Ini seperti ini. Kilometernya 32.000. Monggo Pak Bu, jemput mobil ini Pak Bu ya, sebelum laku Pak Bu. Semoga seneng belinya ya. Mobilio E EVTEC manual tahun 2017 facelift ya, mulai baru. Ini kita kasih harga 159 juta. BPKB faktur semua lengkap Pak Bu. Honda Brio EVTEC tahun 2012, pemakaian dan pembeliannya tahun 2013 Pak Bu ya, bulan 4. Nih, asli Kediri, tangan pertama dari baru. Ini mobil ditambahin variasi Pak Bu, tapi ini bukan mobil capek Pak Bu ya. Ini kilometernya masih 60 sekian ribu asli Pak Bu. Mobil begini Pak Bu nih ya. Kita lihat. Ini ya, mobil memang jarang dipakai Pak Bu. Ini ban semua tebel-tebel, 1300cc CPU Pak Bu ya, build up. Ini lebih enak dari Yaris, apa, dari Brio yang Satya Pak Bu. Ini ya, saya dapat kondisinya bagus seperti ini, saya mau lepas kok sayang Pak Bu ya. Udah biar seperti ini aja. Ini keren. Ini baru aja tadi saya bayar ya. Ini Pak Bu, pelaknya bagus, pelak mahal ini ya. Ban juga semua tebel-tebel. Lampu masih bening semua bagus. Kilometernya masih 60.000 asli. Ini ya. Setirnya masih seperti ini Pak Bu. Ini kilometer asli ya. Kita lihat double airbag ini ya, plafon belum pernah disikat Pak Bu ya, kilometer asli. Tadi saya juga baru test drive nih, test drive di daerah sini sambil beli ini Pak Bu. Wah ini buat buka nanti sip Pak Bu ya, jadi bukannya biar seger. Semoga Brio nya ini cepat laku Pak Bu ya. Honda Brio build up tahun 2012 asli Kediri, tangan pertama dari baru. Ini kita kasih harga 107 juta Pak Bu. Matic Pak Bu ya, bungkus Pak Bu, bungkus. Ini saya udah test drive, enak banget ya Pak Bu ya. Honda Brio tahun 2016 asli AG, tangan pertama dari baru. AC digital ya Pak Bu, AC digital, tangan pertama dari baru. Ini manual, mobilnya bagus, kilometer masih rendah ya. Ini ke Pak Bu yang suka warna grey ya.
Dijamin ini barang bagus. Enggak grogi Pak Bu ya belinya ya. Ini asli barang begini. 2016. AC sudah digital. Kilometernya 76.000 Pak Bu ya. Ini setirnya ya. Masih seperti ini dan juga servis rekod di Honda Pak Bu. Ya. Jadi belinya enggak was-was ya. Bener. Ini mobil bener Pak Bu. Manual. Ini kita kasih harga 108 juta. 108 juta facelift, AC sudah digital Pak Bu ya. BPKB faktur semua lengkap. Ban juga masih bagus ya. Honda Brio Matic tahun 2014, asli AG, tangan pertama dari baru. Pajaknya panjang Bu ya. Ini Brio E-Satya Matic tahun 2014. Ini kita kasih harga 113.15 ya ini ya. Ini Matic asli AG tangan pertama dari baru. Mobil masih seger Pak Bu. Kilometer juga belum banyak. Ini sarung jok aslinya ada terbungkus di dalam ya. Tulang-tulangan aman selalu Pak Bu ya. Tidak ada bekas laka. Asli AG tangan pertama dari baru Matic. Ini kita punya Yaris tahun 2012 yang sudah facelift ya Pak Bu. Sudah baru. Ini baru masuk. Si hujan nanti kita bersihin ya. 2012 tipe E yang sudah facelift model baru ya. Kilometernya 80.000. Ini apa ini? Spion ya. Oh ini spion Pak Bu. Ini spionnya apa? Sennya rusak, nanti kita ganti ya. Penggantian pun kita juga pakai yang spare part asli Pak Bu. Biar menjaga kepuasan calon pembeli Pak Bu ya. Ini kita pasang nanti ya. Ini Pak Bu ya, asli Toyota. Kilometer masih rendah Bu, 80.000 ya. Ini jok masih ikut semua. Man kotor aja belum cuci, baru dapat Pak Bu ya. Yaris tipe E manual 2012 kita kasih harga 117 juta asli. Oh, mana ini ya? Saya belum lihat tuh ya. Saya belum lihat. Nanti kita lihat Bu ya di suratnya, di fakturnya. Ini 2012 asli Jawa Timur mungkin Pak ini ya. 114 juta. Sorry, 117 juta. 117 juta. Isuzu Panther Grand Touring tahun 2013. Ini dibalik nama karena kemarin pajak progresif beli mobil baru ya. Terus akhirnya ini dibalik nama biar gak kena progresif Pak Bu. Ini Pak Bu, mobil dijual dalam keadaan bagus. Kilometernya masih 82.000 Pak Bu ya. Ini asli Pak Bu ya. Kilometernya asli masih 280.000. Ini kunci servis semua lengkap. Buku servis dan lain-lain semua lengkap Pak Bu ya. Ini memang mobil bagus. Seperti ini. Dalamnya seperti baru Pak Bu. Ini ya, joknya masih bagus, nggak rusak, nggak pecah-pecah, gini ya Bu ya. Ini TV juga masih plastikan. Ini ya Pak Bu. Ini karpetnya lantai aja masih begini Pak Bu ya. Seperti ini ya, masih bawaan semua. Ini jos Pak Bu ini ya.
Bagus Pak Bu. Ini bannya seperti ini. Gondrong-gondrong Pak Bu ya. Karena usia, sebagian diganti ban baru. Grand Touring, si gagah, si irit, kuat. Nih, belum ada yang dibongkar-bongkar Abu ya. Masuk Abu kondisinya ya. Ini ya. Isuzu Panther Grand Touring tahun 2013. Ini kita kasih harga 198 juta. Ini Pak Bu, kamera parkirnya bagus ya. 198 juta Pak Bu. Monggo Pak Bu dibungkus ya. Panther agak susah nyarinya Pak Bu ya, karena mobil Panther gitu biasanya dipakai lama sama pembelinya ya. Ini dijual karena kebutuhan Pak Bu, nanti baru ya. Terios tipe R Adventure tahun 2015. Pemakaian 2016 Pak Bu ya. Ini Matic Pak Bu. Terios Matic asli Jawa Timur. Sekarang plat AG Kediri Pare ya. Sebelumnya dari Sidoarjo Pak Bu, pindah alamat ya. Nih. Asli Jawa Timur Pak Bu. Pajaknya panjang. Ini kita lihat. Ban serep belum turun pastinya ya. Seperti ini. Mobil indah Pak Bu. Kita lihat kelilingnya. Ganteng Pak Bu ya mobilnya. Masih mulus. Ban juga semua masih tebel-tebel. Ban masih tebel-tebel Pak Bu ya. Kita lihat lampu sudah LED. Ini tipe yang Adventure Pak Bu ya. Adventure. Ini sekelas dengan RAS TRD Sportivo Pak Bu ya. BPKB faktur semua lengkap. Matic-nya enak. Ban masih tebal-tebal, pajak juga panjang ya. Nih, Pak Bu. Dalamnya seger banget. Kilometer masih 69.000 ya. Kilometer sesuai, Pak Bu ya. Nih. Lihat setirnya, Pak Bu. Kilometer asli masih rendah. Joknya 3 baris seperti ini. Dalamnya seger, rapi banget. Baunya enak ya. Gak bau apa, gak bau wangi yang berlebihan gitu. Matic-nya responsif. Jok 3 baris ya Pak Bu. Ini kita kasih harga 156 juta Pak Bu ya. 156 juta asli Jawa Timur. Ini kita punya Yaris tipe E upgrade TRD Sportivo Pak Bu ya. Sudah ada sedikit semua ini asli. Ini part asli Pak Bu ya. Part asli semua. Seperti ini 2012. 2012 harusnya ya. Yaris 2012 ya. 2012 asli Jawa Timur Pak Bu. Asli Surabaya ya. 2012. Ini kita lihat. Sudah pocket juga ya. Lampunya juga bening-bening. Ini asli punyanya TRD Pak Bu ya. Ini part asli, bukan variasian. Bukan Pak Bu. 2012, dalamnya masih rapi, saya senang pakai mobil ini ya. Enteng,
Tarikannya enteng banget, matic-nya responsif. Mobilnya juga longgar ya. Seperti ini. Ini Pak Bu. Kelihatan ini mobil bagus dan yang terutama ini. Mobil ini baru saja servis lengkap. Servis total di Toyota Auto 2000 Pak Bu ya. Ini sekarang kilometernya 100.000. Nanti kembali servis ke 110.000 Pak Bu. Ini ya. Jadi ini baru aja servis semua Pak Bu. Udah mobil tinggal gas Pak Bu ya. Semoga cocok dengan kondisi-kondisi mobil di Biga Pak Bu. Kita berikan mobil yang bagus dengan harga yang menarik ya. Harga jujur, harga apa adanya, tidak pakai trik-trik harga. Ini Pak Bu, setirnya ya. Plafon asli masih bersih, belum pernah disikat. Monggo Pak Bu, dibungkus mobil ini kita kasih harga 124 juta tahun 2012 ya. Enak Pak Bu ya, Aristo ya. Enak, mobil ini enak, saya suka Pak Bu. 124 juta. Yaris tipe TRD Sportivo manual tahun 2014, asli plat S tangan pertama dari baru. Kilometer 80.000. Servis rekor di Auto 2000 Pak Bu ya. Ini seperti ini mobilnya. Stiker protection masih ada. Mobil masih original Pak Bu. Ini. Kilometer 81.000. Sesuai dengan servis rekor di Toyota Auto 2000 ya. Kunci servis semua lengkap. Plafon masih indah, belum pernah disikat. Ini Pak Bu ya. Pajaknya panjang. 2022. Ini ya. Ban juga masih bagus. Yaris tipe TRD Sportivo manual tahun 2014. Ini kita kasih harga 164 juta Pak Bu. Manual Pak Bu ya, BPKB faktur semua lengkap. Ini baru masuk juga HR-V tipe E EVTEC tahun 2015. Tangan pertama dari baru Pak Bu ya. Ini kita lihat keliling-nya, ini baru saya transaksi tuh, baru saya bayar sama teman-teman Pak Bu. Ini ya. Mobil dapat dari teman sendiri Pak Bu. Dari hasil ini kita lihat kilometernya 66.000 ya. Ini sesuai dengan rekornya Pak Bu. 66.000. Kunci seri juga lengkap. Iya Pak Bu ya. Pajak panjang. Ban masih bagus-bagus ya Bu ya. Masih tebel-tebel. HR-V E EVTEC tahun 2015. Ini kita kasih harga 216 juta Pak Bu. 216 juta. BPKB faktur semua lengkap. Berikutnya kita punya Fortuner VRZ Pak Bu. Tahun 2016. 17 ya? 2017. Asli Jawa Timur Pak Bu. Tahun 2017. Ini juga baru masuk ya. Kita lihat. Ini di apa? Ditambahi punyanya VRZ TRD ya Bu ya. Punyanya VRZ TRD Sportivo. Ini kotor, belum saya cuci ya. Baru aja masuk Pak Bu. Ini masih belum bersih ya, seperti ini. Tapi mobilnya emang asli bagus. Tadi malam kena hujan Pak Bu. Kotor ya.
2017 VRZ. Kontaknya mana ya? Kontaknya mana? Ini Pak Bu. 2017 VRZ diesel matic triptonic. Bisa dipakai matic dan juga bisa dipakai manual, Pak Bu ya. Power back door. Ini nomor cantik, pajak panjang, Pak Bu. Ini ya. Ban juga semua masih tebal-tebal. Kita lihat interiornya. Kilometer 49.000. Ini Pak Bu ya. Ada rekodnya ganti oli, Pak Bu ya. Seperti ini. Seperti ini ya. Kilometernya masih 49.000. Karpet juga ditambahin yang bagus, Pak Bu ya. Electric seat. Ini nanti mau dipakai istri saya berangkat ke showroom, Pak Bu. Berapa ini ya? Harganya berapa? Oh, hei. Berapa ya ini? Hah? Belum tahu. Piro? Fortuner VRZ 2017. Ini kita kasih harga 405, Pak Bu. Ya? 405 juta. Asli Jawa Timur, BPKB, faktur semua lengkap, Pak Bu ya. Monggo Pak Bu dibungkus. Lihat begini masih kotor bagus, nanti kalau kita cuci insya Allah lebih senang lagi, Pak Bu ya. Lebih bersih, lebih rapi, lebih kinclong, Pak Bu. Toyota Grand Fortuner tahun 2014, asli Jombang, Pak Bu ya, Jawa Timur. Ini dari Jombang ke Jombang, sebenarnya tangan pertama, Bu, cuman ini diganti nama untuk menghindari pajak progresif. 2014, tipe TRD Sportivo Matic, Pak Bu ya. Kita lihat ini, Pak Bu, masih bening ya. Ini karet-karet kaca juga belum pernah dilepas. Ini ya. Ini Pak Bu. Street dan street. Tidak ada jempolnya, Pak Bu ya. BPKB, faktur semua lengkap, Pak Bu. Kita lihat dalamnya. Ini ya, jaring-jaring semua juga masih lengkap. Plafonnya asli masih bersih, belum pernah disikat, Pak Bu. Kita lihat interiornya, Pak Bu ya. Seperti ini. Ini karpet juga bagus ya. Joknya masih bagus, masih siku, masih keras, masih bening. Kita lihat kilometernya. Bentar. Kilometer 78.000 ya, Pak Bu ya. Kilometer 78.000. Ini kunci serep semua juga lengkap. Ya, Bu ya, kunci serep lengkap. Dan kilometernya sesuai dengan rekod, Pak Bu ya. Sesuai dengan servis rekod. Fortuner tipe TRD Sportivo tahun 2014. Ini kita kasih harga 294 juta, Pak Bu ya. Tipe PNT TRD Sportivo. Ini berikutnya kita punya Innova tipe V bensin 2.0, 2.0 bensin. Innova V asli Kediri, tangan pertama
dari baru. Ini Pak Bu, bekas pemakaian Bapak Jaksa Pak Bu ini ya. Kita lihat mobilnya. Kopi bensin pasal 8/2022. Ya, ban semua masih tebel-tebel. Kita lihat, ini kotor Bu ya, baru masuk mobilnya. Belum kita apa-apain. Aduh, baunya seneng gak Bu ya? Bau mobil ini seneng gak Bu? Masuk ke mobil ini baunya seneng ya? Kilometer 47.000. Ini gak Bu? Sekarang ya. Dan sesuai dengan service record di Toyota Auto 2000. Tipe V, manual. Innova Reborn V manual tahun 2017. Ini kita kasih harga 258 juta. Asli Kediri, tangan pertama dari baru. Monggo, monggo Gus, monggo. Monggo, Pak, monggo. 258 Pak Bu ya.